Kedua, saat ini juga kami bersyukur ya sudah secara mandiri ya menyiapkan 4 unit mobil tangki ya. Jadi kami sudah membeli 3 unit yang baru, satu adalah aset yang lama tapi sudah kita perbaiki. Ikut mensukseskan perhelatan PON 20, perusahaan daerah air minum Jayapura akan menyiapkan 4 armada tangki air serta 2 mobil jenis R3 guna membantu operasional Satgas PON yang dibentuk khusus dari PDAM Jayapura. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PDAM Jayapura, Enti Sutisna, ketika diwawancari oleh Krunoken di kantor PDAM Jayapura. Saat ini juga kami bersyukur ya sudah secara mandiri ya menyiapkan 4 unit mobil tangki ya. Jadi kami sudah membeli 3 unit yang baru, satu adalah aset yang lama tapi sudah kita perbaiki. Nah, ini 4 armada mobil tangki ini nanti akan kita standby-kan di venue-venue yang mungkin nanti di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan juga nanti yang terjauh di Muara Tami ya kita akan. PDAM Jayapura juga akan menyediakan air dalam bentuk kemasan bermerek Robong Holo dan Nanwani yang merupakan produksi asli dari kota dan Kabupaten Jayapura yang nantinya akan disalurkan kepada semua kontingen PON yang berlaga di kota dan Kabupaten Jayapura. Dari kota Jayapura, Melvian Resmamonggori, Noken Live mengabarkan.